Aparat kepolisian gabungan dari jajaran Polresta Palu langsung berupaya menenangkan situasi pasca bentrok antar kelompok di Pasar Impres Manunda Palu, Sulawesi Tengah Sabtu 19 Agustus 2023. Diketahui langkah mediasi dilakukan oleh kedua kelompok yang terlibat bentrok. Atas kejadian tersebut, diketahui saudara, aparat kepolisian melibatkan pemuka agama untuk proses mediasi. Hal itu disampaikan oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Palu seusai menghadiri mediasi bentrok antar kelompok di Pasar Impres Manunda. Dia mengimbau seluruh warga yang hadir harus mampu menjaga kondisi kota tetap aman dan kondusif saat kelompok bersenjata tajam bernegosiasi dengan aparat kepolisian. Situasi sempat memanas, namun hal itu tidak berlangsung lama hingga kemudian kelompok tersebut dibawa ke Polsek Palu Barat untuk dilakukan mediasi. Diketahui, proses mediasi pun dipimpin oleh pemuka agama Habib Soleh atau sering disebut dengan Habib Rotan. Atas kejadian tersebut, dua orang menjadi korban, mengalami luka bacok dan sabetan senjata tajam jenis Glock di area wajah. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, maksud kami, berdasarkan pantauan dari Tribun Network Sabtu 19 Agustus 2023 siang tadi, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Kota Palu, yakni Husaima, juga menghadiri mediasi. Ia memastikan pihaknya tidak akan membela siapapun yang melanggar hukum dari kerukunannya. Pihaknya mengaku akan menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian. Jalan-jalan ke pasar, anak nari atau modal itu alami untuk supaya jangan membuat macam-macam. Jadi manjili dulu, jadi cuma berapa orang ditugaskan yang untuk jalan-jalan ke pasar agar peta-peta agak kali nari arwah-arwah hamai agar supaya rokok kuyuh pura. Eh, Pak Ferdin ya? Saya juga nanti akan keliling juga di pasar juga agar. Jadi sekarang tidak dari ini dari Ketua KKSS Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Selatan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum dan saudara-saudaraku semua yang saya hormati. Sesungguhnya kejadian ini tidak mungkin disengaja. Sesuatu di luar kehendak kita, tapi sudah terjadi, mari kita serahkan semuanya kepada aparat. Saya tidak membela yang berbuat, saya serahkan sepenuhnya kepada Kapolsek dan Ramid untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Seperti itu, kami sebagai warga Palu asal selatan, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara, mari menjaga kota Palu yang tenteram damai ini. Ada saudara adik daku ini dari sekretaris ini, sama-sama saya di aparat pemerintah. Saya asisten 2 di pemerintah Kota Palu, sekaligus ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Mengucapkan terima kasih banyak atas pengertian saudara-saudara semua atas bimbingan dari Habib. Semoga para penegak hukum akan melakukan tindakan proporsional sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak perlu kita menghakim sendiri, seperti yang disampaikan oleh Habib. Insya Allah, Kota Palu kita cinta damai, masa depan anak-anak kita juga nanti akan bersatu. Insya Allah, Kota Palu tenteram dan damai. Apalagi masukin tahun politik, Pak, jangan diprovokasi. Jangan diprovokasi oleh pihak ketiga. Gitu ya. Barangkali, terima kasih. Saya akan komunikasi dengan warga Palu asal selatan supaya tidak juga berbuat sesuatu yang di luar batas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang kita hormati Habib, Pak Sekjen, Ketua TPSS, Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dan Ramil. Baik, untuk persingkat waktu, kami hanya menyampaikan, menegaskan bahwa permasalahan hari ini percayakan kepada kami. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengamankan pelakunya. Mari kita berdoa semua.
mudah-mudahan pelakunya dalam waktu dekat kita bisa amankan. Amin. Saya sampaikan sesuai dengan amanah Habib, arahan Nabi tadi bahwa jangan ada yang main hakim sendiri. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan di luar dari kontrol, karena ini Habib yang sudah bertanggung jawab ini, kita semua ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terhormat Habib, kemudian Sekir, kemudian Ketua PKS, seluruh yang hadir pada siang hari ini, kami dari TNI akan bersama-sama mengawal dan mendukung kepolisian dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Kami akan hadir bersama masyarakat, kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu sehingga kegiatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Kami beserta anggota TNI yang ada di lapangan bersama dengan Polri mulai saat ini akan menjaga seutuhnya sehingga tidak terjadi keributan yang mengakibatkan kerugian bagi kita semua. Itu saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan dari saat ini sampai selamanya pelaku secepat mungkin ditangkap. Kemudian aktivitas kehidupan kita berjalan dengan normal. Sehingga apa yang kita inginkan bersama untuk masyarakat Palu yang tertib dapat terjadi dengan baik. Terima kasih buat Pak Habib, kemudian Ketua KKSS, kemudian Sekretaris dan seluruh pemuka masyarakat yang ada, yang saat ini komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan dengan aman dan tertib. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Kita bergandengan tangan di sini. Satu tangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.